Bak tunjukkan rasa tak suka, Verol Bramasta diduga sengaja matikan video call saat Ferry Irawan menyapa dirinya. Verol Bramasta dianggap kurang sopan dengan calon ayah tirinya. Bermula saat Vena Melinda dan Ferry Irawan diundang dalam YouTube Atta Halilintar pada Rabu 26 Januari lalu. Atta Halilintar melakukan video call dengan Verol Bramasta untuk menyambungkannya dengan sang ibu. Pasalnya, Verol Bramasta belum menanggapi dan bertemu dengan calon suami ibunya. Saat itu, Vena Melinda membujuk anaknya untuk bertemu. Ferry Irawan juga berusaha menyapa Verol saat itu. Melansir dari sosok.id, Vena Melinda menanyakan, "Kakak nanti malam ketemu di mana?" Namun Verol menolaknya, karena besok pagi ia terbang ke Bali, katanya. Vena Melinda tampak terkejut dan berusaha membujuk sang anak untuk bertemu. Vena Melinda kemudian meminta Verol memberi salam pada Ferry. Namun, sambungan video call tersebut mendadak mati ketika Ferry masih menyapa. Atta Halilintar pun menegur bahwa sikap Verol tersebut tidak sopan, tiba-tiba mematikan sambungan video call. Verol pun membalasnya bahwa ponselnya tidak ada sinyal. Mungkin masih di jalan, imbuh Aurel pada saat podcast tersebut.